Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Semoga puasa kalian lancar semuanya ya teman-teman ya. Nah ini kita panas-panas, kita siang hari nih jam 12-an. Kita mau samperin ada orang katanya ODGJ di sini. Kita dapat laporan juga dari followers. Jadi ada ODGJ di sini, ibu-ibu suka bawa-bawa plastik gitu, bawa-bawa plastik. Nah tadi kita udah survei-survei, udah cari-cari. Dan ternyata ada ibunya di belakang lagi duduk, lagi nyender gitu loh. Katanya memang di sini suka bolak-balik aja gitu. Tapi kita enggak tahu ada keluarganya atau enggak gitu. Kita mau tanya-tanya, dan kita juga udah beli makanan ini, kita mau tanya-tanya langsung. Pak, mau tanya kalau yang itu dia ada keluarganya enggak Pak yang orang yang ini nih? Yang suka bolak-balik itu. Yang mondar-mandir sini. Nah. Ini kan ada di sini sekarang nih. Iya, ada tapi di dalam sono. Oh, keluarganya ada. Keluarganya ada bener? Ada. Tapi suka pulang ke rumah nggak? Enggak. Oh nggak suka pulang? Enggak doang. Tapi keluarganya suka nyamperin nggak? Enggak. Enggak. Dia nggak semaunya sendiri aja gitu. Oh. Dari hujan-hujanan. Enggak maksudnya tapi keluarganya suka peduliin dia gak gitu? Keluarga inti atau apa Pak? Suaminya masih ada katanya cuma nggak ini. Gak peduli sama dia. Oh gitu. Masih simpang siur ya Pak ya? Iya. Iya memang masih simpang siur. Katanya ada keluarganya. Terus kata yang laporan juga katanya gak ada keluarganya. Jadi kita masih bingung nih. Belum pasti. Ya udah kita coba ke hidupnya di jalanan aja. Di jalanan aja, gitu. Aja ya. Iya iya benar-benar. Ya udah. Enggak jelas ya. Enggak jelas. Tapi suka ini gak Pak? Ngacak-ngacak galak gak dia? Enggak ya. Ya udah. Pak makasih ya Pak. Ngacak-ngacak ya. Jadi kita coba kesana aja, kita coba tanyain. Katanya ada yang bilang ada keluarganya, ada yang bilang nggak ada keluarganya. Jadi kita bingung tuh orang itu. Kita bingung, tapi yang pasti kita coba tanya dulu. Kita tanya-tanya, semoga ada kejelasan ya, ada titik terang ya. Assalamualaikum Ibu, halo. Halo, oh. Ada apa ya? Mau kenalan, boleh gak? Mau udah makan belum? Belum. Nih, makan nih, mau makan gak? Gak usah deh ya. Gak boleh tuh, kayak gitu. Makan, Ibu lagi ngapain? Lagi nyantai, maaf ganggu ya kalau lagi nyantai. Enggak, ada yang tunggu. Hah? Oh ada yang tunggu, apa yang ditunggu? Nungguin itu, picong. Picong? Apa? Tadi ada di dalam gudang, pergudang lain nunggu. Oh, apa itu? Picong, kakaknya perempuan punya suami. Oh, gitu. Ini dilalerin Ibu kakinya tuh. Hah? Udah mandi belum? Udah mandi belum Ibu? Mandi. Hah? Mandi. Mandi? Mandinya kapan? Tadi, udah mandi. Tadi? Udah mau mandi lagi gak? Gak mau. Rambutnya keren banget nih. Rambutnya dicukur mau nggak? Ya, jangan. Eh, jangan. Ya udah nih, aku kasih makanan dulu nih buat ibu. Nggak apa-apa ini makanan, makanan. Ya, udah. Ini nggak apa-apa. Banyak tuh. Oh, ada apa aja tuh? Bacang. Oh, terus apa bacang lagi? Babi. Bacang babi. Terus? Ada bacang babi banyak. Oh, ada bacang babi. Terus ada apa lagi nih? Plastiknya? Campur ada kaos. Oh, ada kaos banyak. Ini plastiknya apa nih? Coba. Boleh lihat nggak? Boleh lihat gak? Kaos tuh. Oh kaos ya. Sendal beli di warung ono. Oh kenapa nggak dipakai sendalnya? Warung bao. Dipakai sendalnya tuh? Itu kan masih baru. Dipakai sendalnya dipakai. Kalau dipakai banyak yang ngebus sampah kemarin kemari. Enggak, pakai dulu sendalnya dipakai. Ibu ya udah nggak apa kalau nggak mau dipakai. Ibu namanya siapa? Namanya? Ana. Bu Ana. Oh Bu Ana. Keluarganya di mana? Ya keluarganya udah kagak ada. Nggak ada kemana Bu Ana? Ya almarhum jadinya. Oh almarhum, sama sekali nggak ada keluarganya. Sebelumnya ibu tinggal di mana? Tinggalnya? Belakang sinar. Belakang sinar mana? Itu dekat itu. Dekat mana? Abang apa namanya? Abang Amir. Oh Abang Amir, dekat sini. Berarti semua sinar. Berarti semua pada kenal ibu dong di sini. Ya, kenal ibu ya? Ya, tahu dah.
Nggak tahu ini ibu dilalur nih. Tenyaho lah. Oh, tenyaho. Ibu bisa bisa bahasa Sunda? Tenyaho. Ibu umurnya berapa tahun? Ya. Enggak selanjut lah. Enggak selanjut. Ada 50. Ayah entah 50. Entah ayah. 40-an merenya. Entah ayah. Atau itu 17 tahun. Ya. 2,5 lah. 2,5. 2,5 apa? 2,5 tahun. 25. Oh, 25 tahun. Ibu 25 tahun masih muda. Kenalin dulu dong nama saya Adit. Kenalin dulu. Enggak, kan salaman doang. Takut. Salaman. Takut emang saya kenapa? Takut deh, jangan. Enggak boleh gitu. Kita kan ngobrol doang. Enggak, aku enggak ambil barang-barang ibu nih. Aku malah mau ngasih makanan ke ibu. Barang ambil. Heeh. Ada yang ngintip tuh orang tuh di tembok. Mana? Lelaki ngintip. Mana? Disangka aku dikasih uang tuh lah. Wah, ini udah mulai nih halusinasinya. Jadi dia bilang katanya di sini ada 10 orang katanya. Kita nggak tahu ya itu makhluk halus atau memang ini halusinasinya ibu. Bu siapa tadi namanya? Ana. Bu Hana. Bu Amah ya. Amah atau Hana sih? Ana. Oh, Ana. Bu Ana. Bu Ana. Bu Ana punya anak nggak? Ini anak kembar. Tiga kali beranak. Oh, 3 kali beranak. Anaknya sekarang di mana? Tidak tahu. Tentunya ho, umurnya berapa anaknya paling gede? Ya, 14, 16. Oh, 14 sama 16. Sekarang di mana anaknya? Nggak tahu ya. Suaminya kemana? Iya, tukang rongsok. Oh, suaminya tukang rongsok. Itu tadi yang ibu Ana bilang udah apa? Udah almarhum siapa? Iya, mak bapak tuh. Oh, mak orang tua. Tanya kak, mau tanya. Kalau ini udah lama di sini ya kak? Enggak. Ada keluarganya nggak kak? Nggak ada kayaknya. Nggak ada ya? Nah, ini memang begitu. Begini aja ya. Kasian tau. Iya makanya kita lagi mau korek, kita mau tanya-tanya. Nanti kalau misalnya emang itu kita angkut gitu loh. Iya. Makanya kan ini kas. Nyari dia gampang di sini aja. Di sini aja ya. Kita juga dapat laporan kak. Dari orang sini. Iya. Cuman sekarang lagi kerja orangnya katanya. Orang sini. Buat orang dan, aduh saya enggak tahu rumahnya. Yang pasti dia masih sekitar sini deh gitu. Iya, ini kalau nyari ini di sini aja. Emang di sini nongkrongnya. Kasihan ya. Udah berapa tahun, Kak? Udah lama. Ada 10 tahun. Kalau 5 tahun. 5 tahunan ada. 3 tahunan ya. Kasihan loh. Jadi teman-teman, mungkin ada yang kenal sama Bu Puput atau Mbak Hana ya, dia bilangnya Mbak Hana, tapi orang-orang sini bilangnya Bu Puput. Semoga ada yang kenal keluarganya atau mungkin bibinya atau siapapun ya, kerabatnya lah. Kabarin ke kita karena Bu Puput ini udah di sini udah 3 tahun. Kasian. Kalau misalnya makin lama malah makin ke satu makin tua dan tidak ada proses pengobatannya gitu loh. Jadi kalau misalnya ada keluarganya, kita mau silaturahmi sama keluarganya, kita mau tanya-tanya kenapa ini bisa seperti ini, apakah kurang perhatian atau apa gitu loh. Jadi kita mau tanya. Jadi setelah itu baru bawa ke pengobatan ya. Itu. Tuh ya. Semoga ada yang kenal ya, Mbak Puput ya. Boleh lihat mukanya enggak? Jangan. Boleh lihat enggak? Senyum dong. Enggak bisa. Hah? Enggak bisa senyum. Ya, kasihan ya Allah. Ya Allah. Ya udah, Bu Puput, ini nih, dipegang ya ini ya. Pegang dulu. Masukin di sini, masukin di sini. Ini makannya masukin di sini. Masukin. Enggak boleh. Masukin dulu. Makan di sini, ada minumannya. Ya masukin aja, Om. Nah. Kasian apa ya? Iya. Kasian makanya kita nih. Tuh, banyak yang ngeliatin enggak? Banyak yang ngeliatin, malu enggak? Malu enggak bakal malu. Harian ya. Hari-hari. Di sini ya. Pusing di rumah. Ya udah. Ya, berapa rumahnya, Bu? Ada. Oh, ada rumahnya di mana? Oh, di mana rumahnya, Pak? Ada kuburan situ ya. Kuburan mana nih? Tanah pasir nih. Hah? Tanah pasir. Tanah pasir. Nah. Nama alamatnya aja, Pak. Apa, Pak? Tanah pasir ya. Berarti di ini belakang ini ya? Iya. Aang ya? Aang. Saya tahu kalau tanah pasir di situ. Terus? Di situ dia ada rumahnya, ada suaminya.
Eh tadi dia bilang suaminya tukang rongsok katanya. Cuman enggak tahu di mana. Nah, ini bapaknya katanya tahu nih. Kita sedikit-sedikit ada titik terang buat ketemu keluarganya. Hari-harinya di sini nih. Hari-harinya di sini. Sehari-hari selalu di sini. Ini warung kan? Ya, tapi udah ditutup. Oh, iya. Ini namanya panggilnya si Puput. Ya. Pak, kalau boleh tahu alamatnya di mana, Pak? Kita bisa ke sana langsung sekarang. Alamatnya di sini aja di apa? Dipanggilnya si ada kuburan makam nih, makam galian pasir. Pokoknya di situ tanya aja Aang pada tahu di belakang Aang ada masuk dia. Oh, rumah Aang gitu ya. Rumah Aang gitu ya. Dari sini enggak jauh kok. Oh, ya udah deh. Nah, ini kita udah nyampe nih di rumahnya nih. Belum nyampe, maksudnya udah masuk gang. Itu tuh banyak tuh kuburan-kuburan Cina. Jadi, kita mau tanya, katanya Ruko Ang, katanya pada tahu semua. Semoga kita bisa ketemu ya sama keluarganya ya. Kenal gak? Jadi dia ada keluarganya ini. Keluarganya? Kenal gak Ruko Ang? Kalau Ruko Angnya tahu. Ruko Ang mah di sana Ben ya, di depan ya? Depan. Di depan ya, bukan? Oh, lewat ya? Muter lagi terus? Hah? Iya. Oh, itu berarti depan jalan ya? Iya. Oh. Oke. Material anaknya. Oh, material itu anaknya. Lagi, ya. Ini Pak, aku mau nanya, ada keluarga ini enggak Pak yang Bu Puput ini? Oh. Iya. Suka di sini, tapi itunya enggak dia sih aku udah lihat. Ya. Tapi aku mau ketemu keluarganya. Keluarganya saya enggak tahu. Katanya di Ruko Ang itu. Di Ruko Ang. Heeh, Ruko Ang. Ini katanya Ruko di Ruko Ang rumahnya. Enggak. Dia biasanya di kuburan di jalan-jalan. Oh, kalau Ruko Ang itu berarti bukan keluarganya dia? Bukan. Oh. Oh, banyak yang ngantri itu. Ya udah, berarti ini bukan keluarganya dia nih. Kayaknya bukan. Oh, ya, si ini. Puput. Si Puput. Yo, itu Koyang. Iya, emang. Kenapa? Cuman kita mau ketemu keluarganya, kita mau bawa keluarganya siapa? Kita mau bawa berobat. Tahu enggak, Bu? Emang disakiti. Sakit jiwa. Sakit dia mah emang begitu. Tinggal di koko, enggak sama dia. Iya, tahu. Kita udah ketemu dianya, tapi kita mau ketemu keluarganya. Tadi ada orang sana yang ngasih tahu keluarganya itu di Ruko Ang. Oh, ini mah kok koncon kali. Enggak tahu saya. Ya udah deh, saya putar dulu deh ya. Putar dulu ya. Iya, bentar. Karena ini jalannya sempit, banyak yang ngantri jadi kita muter. Nah, ini masih simpang siur juga nih. Kiri. Mau ke ini Pak, mau ke keluarga ini Bu Puput ini. Katanya. Oh, dia katanya udah pindah dia. Oh, keluarganya? Di Kokun ya. Oh, keluarganya ya? Rumahnya ya keluarganya. Keluarganya di mana berarti? Di Kokun, tapi saya juga nggak tahu jelas. Oh, nggak tahu jelas ya? Oh. Tuh masih simpang siur ini. Ya, tadi tapi katanya yang pas di warga sana, ya, katanya di Ruko Ang. Iya, belakangnya nih Ruko Ang. Berarti itu bukan di situ lagi. Udah pindah katanya ke Kokun, dibikinin rumah, tidur kali. Kokunnya di mana, jauh dari sini? Waduh, Kokun, coba aja adek minta antar sama anak-anak bunda sini di belakang nih. Ya. Sebelah kiri, depan GPE, gereja itu ada. Coba saya tanya dulu sana ya. Ya, coba saya tanya. Iya, coba saya tanya ya. Okay. Makasih ya Pak ya. Oke. Okay. Tuh, ada yang bilang lagi pindah katanya, udah dibikinin rumah. Aduh. Coba di sini masyarakatnya sangat bagus ya teman-teman. Jadi tadi ada motor yang mau lewat, dia nanya mau ke rumah siapa gitu. Itu bagus sih kalau gitu. Ini sekarang kita muter dulu nih, nggak tahu muternya di mana nih. Oh, ini ada luas tuh. Ada yang bilang di Ruko Ang, ada yang dibilang di Kokun. Kokun saya nggak tahu. Kalau Kokun saya tahu, Kokun Amel. Ini ada lagi Kokun namanya. Yaudah kita muter dulu deh. Saya yang temuin si Bu Puput. Jadi tadi ada di dekat STK apa? Sekolah Dharma apa? Dharma Widya. Nah, di situ ada. Nah, akhirnya enggak dikasih tahu lah, katanya rumahnya di Ruko Ang, dekat makam, dekat
makam di sini. Hmm. Akhirnya kita ke sini. Udah pindah. Udah pindah. Oh. Jadi udah pindah ya. Terus di sini ada siapa ya? Ini memang saudara semua. Oh, ada saudara semua saudara di sini. Ya. Kita mau tadi kalau suaminya ini ya tuang rongsok ya katanya. Iya sama. Jadi. Oh sama juga. Pikirannya juga nggak ini juga. Keganggu juga. Keganggu sih nggak. Cuma kalau kerja itu kalau nggak di referensiin diajak nggak bakal kerja. Kalau bisa cari kerja lah. Oh maksudnya kalau misalnya nggak ditawarin kerja atau mungkin lu kesana nih ya, kerja nggak bakal nih, mau. Kayak gini. Nggak mau ya. Oh, kita mau coba fokus ke ininya dulu sih Pak. Ke Bu Puputnya. Jadi kita ke keluarganya dulu ya. Coba kita ke keluarganya dulu. Tapi pasti kalau keluarga intinya itu, keluarga inti dia udah pindah ke kokun itu gitu loh. Sini ada keluarganya yang coba nanti kita ngobrol. Makam itu, Bang. Oh. Jadi makam yang tadi orang itu. Heeh. Makam itu. Heeh. Dia ada di pinggiran makam itu. Itunya. Bangunin itu tempat dia tinggal. Oh di situ. Nah, ada donatur. Dipindahlah ke bantaran sungai. Dia begitu. Kata dulu sejak masih ada orang tuanya kan dia punya anak. Jadi anaknya diambil suami ono. Jadi dia itu hilang anak itu. Bisa nggak anterin saya ke suaminya? Suaminya di mana ya? Kalau ada gak ya di sana? Ada. Hah? Bapak itu tahu nggak? Tahu. Mana nih? Mana yang suaminya mana? Oh ini suaminya. Oh suaminya Mbak Puput ya? Ibu Puput ya?